Salam sejahtera, selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Malaysia. Saya berasa amat gembira kerana dapat berhimpun pada pagi yang mulia ini bagi meraihkan sambutan Hari Malaysia yang ke-46. Pada semua anggota Perkhidmatan Awam dan kita sebagai rakyat Malaysia. Hari Malaysia disambut pada 16 hari bulan September setiap tahun untuk memperingati penubuhan bersejarah Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963 dan dijadikan sebagai satu sambutan untuk seluruh negara memandangkan tarikh ini merupakan sejarah penggabungan negeri Sabah dan Sarawak dengan Malaya. Selaras dengan tindakan kerajaan pusat, kerajaan negeri telah bersetuju untuk meluluskan bayaran RM500 kepada kesemua 3,299 pegawai kumpulan sokongan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Bayaran ini melibatkan peruntukan Kerajaan Negeri berjumlah RM1,649,500 dan akan dibayar mulai dua ansuran masing-masing RM250. Bila cakap wang, semua tepuk tangan. Arahan pembayaran RM500 ini akan dikeluarkan juga kepada semua PBT, MPPP, MPSP dan semua agensi kerajaan negeri. Gaji akan dibayar lebih awal untuk menyambut dua hari perayaan Hari Raya Puasa dan Hari Deepavali seperti yang telah diamalkan sebelum ini. Bayaran RM250 pertama akan dilakukan pada hari ini, Rabu 16 September. Inilah hadiah Hari Malaysia. Dalam bulan Ramadan yang mulia dan suci ini, eloklah satu pertunjukan khas disembahkan untuk renungan kita semua. Dan persembahan yang akan ditunjukkan oleh pelakon dan seniman yang terkemuka di Malaysia menunggu kata dari Tuhan yang akan ditayangkan di bawah untuk tatapan dan juga tontonan semua, kerana ia bukanlah teater persembahan biasa. Ia adalah mengenai sahabat Nabi Muhammad iaitu Ka'ab bin Malik yang mengalami krisis dan dilema dalam diri akibat tidak ikut bersama Nabi Muhammad menyertai Perang Tabuk. Teater persembahan ini yang akan disembahkan selama 45 minit diolah oleh Din Sman dari sebuah hadis yang panjang riwayat Bukhari dan Muslim. Kelak rasa sukacita dan gembira, saya ucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh warga anggota Perkhidmatan Awam Pulau Pinang dan rakyat Malaysia. Dan mungkin akhiri ucapan saya dengan satu pantun ringkas yang saya selalu berkongsi bila buka puasa di masjid-masjid di Pulau Pinang. Bulan Ramadan, bulan mulia. Adil ditegak, rakyat dijaga. Bulan suci jangan ingkar. Amar makruf nahi mungkar. Sekian, terima kasih. Dan setelah mendengar pengakuan aku, Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya orang ini berkata benar. Bangunlah, bangunlah. Sehingga Allah sendiri memutuskan permasalahanmu. Hatta yaqdi Allahu fika. Dan aku pun bangun, meninggalkan majelis itu. Dan pada hari itu sewaktu aku bangun meninggalkan majlis, setelah Rasulullah sendiri mengatakan bahwa masalahku akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupa-rupanya ada beberapa orang lain dari kumpulan Bani Salamah yang ikut sama bangun di belakang. Mereka terus mendapatiku dan mengatakan kepada aku bahwa aku telah tersalah membuat pilihan. Mereka berkata, Allah ya, ya Tuhan, sesungguhnya kami tahu bahwa Tuhan adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi hari ini Tuhan telah melakukan satu kesilapan, karena tidak membuat pengakuan seperti mana orang lain yang tidak ikut berperang itu. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosa Tuhan sekiranya dapat permohonan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitulah pada hari itu, begitulah. Mereka semua mengatakan, aku tersalah.
Dan mereka mendesak aku supaya bertemu semula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menukar permohonan, menukar pengakuan. Dan aku terfikir juga ingin bertemu kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam pada itu sempat juga aku bertanya, Tuan, adakah siapa lagi selain daripada saya yang menemui nasib seperti saya pada hari itu? Sesuatu kita hendaklah bersikap telus walaupun terpaksa menderita di dunia. Sebarang kesalahan yang kita lakukan selalunya melibatkan penderitaan kepada kaum keluarga kita sendiri, seperti yang dilalui oleh Ka'ab dan juga rakan-rakannya. Apabila Tuhan yang berkuasa menerima amalan kita, tanda syukur bukannya berlagak sombong, angkuh, tapi sentiasa hendaklah berbakti, bersedekah dan berkorban kepada masyarakat. Khazanah Islam terlalu banyak untuk digali dan dipahami oleh orang ramai. Pemerintahan Umar Abdul Aziz yang menjadi pujaan Lim Guan Eng boleh diteatakan. Pertemuan tiga agama wahyu, kisah yang disepakati sama ada oleh Judaism, Kristian dan Islam boleh dipentaskan. Kisah Jalut dan Talut yang terdapat dalam kitab Bible, Taurat, Al-Quran boleh juga dipentaskan. Kisah Abil dan Qabil antara petunjuk nafsu dengan petunjuk ilahi boleh diterjemahkan dalam bentuk pementasan yang indah. Revolusi rakyat untuk menegakkan keadilan dengan melahirkan perayaan kuih bulan Mooncake boleh juga diterjemahkan kepada umat. Semua agama mempunyai ciri-ciri naluri, kesenian, keharmonian yang tinggi. Seni budaya satu perjuangan yang suci, tetapi dikotorkan oleh tangan-tangan manusia kapitalis yang mencintai duniawi dan merosak alam seni itu sendiri. Sekian ulasan ringkas Kaisar Ka'ab bin Malik.